Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur. Di video kali ini akan menumis daun kailan. Nah, siapa sih ibu-ibu yang gak kenal dengan sayur kailan ini? Mudah, praktis, cepet banget masaknya ya teman-teman, enak banget pokoknya, ini empuk ya teman-teman. Yang belum tahu dan yang belum pernah memasaknya boleh dicoba ya, wajib coba, ini enak banget, sangat simple banget. Dan untuk bahannya juga mudah banget, simple. Di sini bahannya saya hanya menyampurkan dengan irisan daging ayam yang udah saya iris-iris ya, ini udah saya sisit. Terus bahan numisnya ini ada bawang merah, bawang putih, juga cabai. Untuk cabai opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Di sini saya akan mencucinya dulu, soalnya ini belum dicuci ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil udah dicuci, udah dipotong. Maaf ya teman-teman, untuk penyuciannya saya nggak videoin. Setiap kali saya memasak nggak videoin cara penyuciannya, pemotongannya ya. Ini sih mungkin semua ibu-ibu pada tahu ya cara mencuci ataukah memotongnya. Dan saya pastikan dan ibu-ibu semua pasti mencuci dengan bersih ya teman-teman. Seperti ini ya, mohon maaf ya teman-teman, saya di sini karena mempercepat waktunya aja ya teman-teman. Nah, ini nyalakan api, lalu sentuh wajan dan masukkan minyak ya secukupnya seperti ini. Nah teman-teman, untuk memasak ini ada apa caranya yang akan lebih bagus ya, simak terus ya teman-teman. Nah, setelah udah panas, masukkan bawang. Seperti biasa ya teman-teman, yang baru menemukan channelnya agar mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton terbaru dari saya ya. Yang sudah subscribe ya, ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang belum semoga subscribe ya, dan jangan lupa untuk di share juga ke teman-teman yang lainnya. Ini ayamnya ya, diaduk seperti ini. Nah teman-teman, di sini harus menggunakan api besar untuk menumis sayur kailannya ya, karena biar enak ya teman-teman, hijaunya tetap hijau gitu ya, segar banget. Setelah matang, masukkan sayuran. Di sini baru tambahkan kaldu jamur sekitaran seujung sendok teh ya teman-teman. Dan garam juga setengah sendok teh ya. Biar wangi, tambahkan minyak wijen sedikit saja ya, seperti ini ya. Ini udah matang ya teman-teman, boleh dicicip ya. Ini matiin aja seperti ini ya, siap dihidangkan teman-teman. Nah, hasil dari penampilannya seperti ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih video dari saya. Terima kasih yang udah nonton dari awalnya ke akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.